Dua pesawat Hercules yang membawa jenazah Kiai Hasyim Muzadi beserta keluarga tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Kamis sekitar pukul 2 siang. Di Halim, jenazah langsung diserah terimakan dari keluarga ke pemerintah yang diwakili Mensesnek Pratikno untuk dimakamkan secara militer di Komplek Pesantren Al-Hikam Depok, Jawa Barat. Selain kerabat, hadir pula sejumlah pejabat negara seperti Menko Maritim, Luhut Panjaitan, dan Mendagri Cahyokumolo. Sebelumnya jenazah Hasyim Muzadi diterbangkan dari pangkalan militer TNI Angkatan Udara Abdul Rahman Saleh Malang, Jawa Timur. Di Lanut, jenazah dilepas oleh Gubernur Jawa Timur, sejumlah pejabat serta ratusan santri. TNI juga siapkan satu Hercules lain untuk membawa keluarga dan santri. Pesawat lepas landas dari Malang Kamis sekitar pukul 1 siang.